Sebagai keluarga besar Fransiskus di unit keramat, kita mau bersama-sama mengungkapkan iman dan keyakinan kita akan Kristus yang bangkit yang senantiasa memberikan semangat baru bagi kita. Sadar akan dosa dan kelemahan kita sebagai manusia yang belum mampu bangkit dari dosa-dosa, kita masih kerap kali tersandera oleh dosa kita. Untuk itu mari di awal perayaan Ekaristi ini, dengarkan hati kita ungkapkan tobat dan sesal kita kepada-Nya. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan perkataan. Saya sungguh berdosa. Saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tidak tahu di mana
dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga dia lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kafan, terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain. Dia lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Demikian lain diri Tuhan. Yeah.
Sampai cinta Frida. SMK yang cinta Pagut. SMA. Oke. Baik, jadi kita semua mencintai. Saudara-saudari yang terkasih, mari kini kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Umat dimohon menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dipermandikan selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, serta mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin-pemimpin bangsa, agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kepada Tuhan Allah kita. Setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tangan tingginya bernyanyi dengan kecurangan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohani-rohani. Ingatlah juga akan semua karyawan, guru yang sudah Kau panggil dari kehidupan dunia ini, yakni guru-guru dan karyawan dari sekolah Fransiskus ini. Berkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi satu serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami pun Kau kenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
telah Kau terima dan kini ia duduk di sisi kanan-Mu. Kami mohon, jagalah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga berkat perayaan Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga dengan kebangkitan putranya yang tunggal, Allah memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Thank you.
lagi. Ambil, ambil. Dapat berapa, Dek? Cari.